Oke guys, kita beli rujak dulu. Ini di Jalan Jamin Ginting guys, Jalan Jamin Ginting, Pasar 1. Jualan rujak yang masih pakai gerobak. Saya tadi udah mesin satu, cuman karena panas sekali cuacanya, terik, saya ke pinggir lah nunggunya daripada panas-panasan. Bang, udah punya aku dah, Bang? Nah. Oh, bentar. Mangga mudanya aja agak dibanyakin ya, Bang ya. Mangga terus campur semua. Ya, timun janganlah. Iya. Berapaan ini, Bang? 8.000, Bang. 8.000. Wih, murah. Gak nyangka aku, Bang, rujak masih dapat 8.000. Enggak apa-apa, Bang. Yang penting masih dapat gitu aja, Bang. Oh, masih kebagi ya kan? Iya, betul. Ngapain jual-jual mahal-mahal kalau pulang? Iya, ibaratnya kan kita jual harga terjangkau pun pelanggannya pun ibaratnya kan terjangkau juga lah ya kan, ibaratnya enggak pala mahal kali ya kan? Enggak pala kalau mahal-mahal sampai malam juga apa? Iya, betul. Murah pun kita jual rame, yang beli kan seru ya kan, mahal-mahal tapi nggak apa, masih dapat separuhnya ya. Iya, mantap lah, Bang, soalnya istriku lagi apa hamil, iya, sering dia minta rujak, tapi mangga terus ini bila mintanya ya kan, makanya tadi kurang. Sambalnya udah? Belum, benar. Oh iya. Pedas apa sedang? Pedas saja. Banyak ya macamnya, Pak ya, buahnya ya. 8. 8. 8 macam. 8 macam ya. Kalau udah banyak dulu tinggal tunggu. Heeh. Keluar jam berapa, Pak, biasanya? Jam sekolah dulu, Bang. Jam 6. Oh, siang lah ya. Uleknya ulek di tempat ya, Pak ya. Mantap. Pedes pun sama harganya? Sama, Bang. Ih. Sama pun sama. Oh, sama juga ya. Iya ya. Ini. Dengan bapak siapa, Pak? Bapak siapa? Noli. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Udah, enggak apa-apa. Oh iya, aduh. Makasih.